Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Susulan kontroversi panas yang mengaitkan namanya apabila didakwa menjalinkan hubungan dengan isteri kepada penyanyi Alif Aziz iaitu Bella Astila selepas sama-sama menjayakan drama Leha Leha Lawa tahun lalu. Pelakon baru Muaz Zabir mengakui cerita yang tersebar di media sosial memberi kesan kepada emosinya. Biarpun berulang kali sudah tampil memohon maaf dan menjelaskan hubungan mereka hanya sekadar kawan bagi membuatkan Alif berasa cemburu, namun banyak persoalan yang bermain di fikirannya termasuk soal memuat naik kandungan terbaru di media sosial. Kata jejaka tampan berusia 27 tahun itu, dia bimbang sekiranya tindakan yang dibuat terutama membabitkan promosi drama bersama Bella disalahertikan sesetengah pihak. Ia agak mengganggu emosi apabila cerita mengenai kami masih tersebar. Saya serba takut untuk muat naik perkara yang sepatutnya untuk mempromosikan drama. Tapi bimbang jika ada pihak kaitkan dengan kisah yang terjadi antara saya dengan Bella. Bagaimanapun saya tetap muat naik setiap kandungan, lebih-lebih lagi untuk mempromosikan drama. Saya anggap ia adalah mainan perasaan saya sahaja, sama seperti ketika gemuruh atau takut ketika nak naik pentas. Mahu atau tidak, kita tetap kena hadap dan naik. Jadi begitulah situasi saya sekarang. Apabila membabitkan kerja, saya perlu melunaskan tanggungjawab dengan sebaiknya. Apa yang perlu saya muat naik di media sosial, saya akan teruskan. Saya dah belajar untuk terima kenyataan dan redo dengan apa yang berlaku. Fokus saya sekarang adalah fasa kerja dan berikan komitmen yang terbaik, katanya. Sebelum ini, nama Muaz menjadi sebutan apabila seorang pengguna TikTok memuat naik tangkap layar perbualan message dan foto mesra dia bersama Bella.